Itu pokoknya ada stroke. Jadi startnya dari stroke. Kan tadi dari nggak ada. Dari nggak ada berarti startnya itu bikin 100 ya. Ini nggak ada. Jadi ada. Misalkan ini jadi, nah, jadi ada. Jadi ada. Nah, jadi start sama N-nya. Oh, berarti kalau mundur, kita salah. Jangan si startnya, tapi N-nya kayak gini. Kita main di sini. Nah, sampai jadi N-nya pasti dari 0 dulu. Startnya baru kita mulai. B, N, S, A. Nah, jadi di sini startnya kita mainin. Jadi dia akan ada animasi kayak gini. Nah sekarang pastiin setelah all matchnya dicentang, stroke sequentially-nya juga dicentang biar semuanya berkelanjutan. Nah kalau ini gak dicentang nanti jadi barengan semua nih, kayak tadi line stroke jadinya. Nah bedanya gitu. Sedangkan kalau dicentang stroke sequentially-nya, nah ini dicentang, nah dia bakalan gitu bedanya, bakalan melanjutin B dulu, F, S dulu, baru H. Sedangkan kalau nggak dicentang, semuanya barengan. Nah ini yang salah, harus stroke sequentially gitu. Setelah ini udah deh, ini kan udah nih berarti. Tapi kan yang kita mau reveal adalah si ini, si tulisan brush yang warna putih. Yang merah ini akan kita gunakan sebagai apa? Sebagai alpha mate. Nah, ini kalau kita pilih alpha mate red solid 1, kita pilih. Nah, sekarang jadi si merah ini fungsinya sebagai cetakan alpha mate-nya. Nah, ulangi lagi nih. Ingat ya, jadi ini kan sebelumnya not pregnant. Jadi ini ada satu, ini animasi di atas ini red solid, animasi tulisan BRUSH. Nah, BRUSH brush. Nah, ini animate nih. Nah, alpha mate itu, ini alpha mate nih kalau kemarin pemahamannya kita lihat nih. Di sini kalau kita lihat alpha, dia warna putih. Putih itu artinya ada. Hitam itu artinya gak ada. Nah, dia kan dari awal hitam, gak ada. Terus ada BRUSH, nah ke animate. Berarti dari gak ada jadi ada. Oke, pemahamannya gitu nih. Ini alfanya nih, ini alfanya si red solid ini. Nah, ini jadi kalau kita lihat dari gak ada jadi ada. Nah, terus kita punya satu layer lagi. Satu layer lagi itu adalah tulisannya kita mau animate atau kita mau reveal. Nah, ini nih tulisannya nih, font-nya. Sekarang kan font-nya kan nggak bisa apa-apa kan, maksudnya diem aja kan gitu, karena dia nggak ada apa sih namanya, cuma font aja gitu. Nah terus gimana biar dia nanti bisa muncul, kita jadiin ini sebagai cetakannya si brush ini, BRUSH. Nah ini cetakannya nih, jadi misalkan nih ini cetakannya, ini padahal brushnya nih, tulisan brushnya ini muncul semua red solid ini sebagai cetakan. Lihat ya, ini yang merah cuman sampai U, BRU, S-nya belum jadi. Kalau brush-nya, kita ibaratnya kita potong sesuai dengan cetakan yang si red solid. Nah, maksudnya kita alpha mate red solid 1. Jadi, potong si tulisan brush ini pakai cetakannya si red solid 1 yang tulisan BRU ini. Nah, potong nih, kita suruh potong. Potong lah. Ya udah, cuman sampai U aja sama dia jadinya. Jadi si brush ini animasinya atau reveal-nya akan ikutin si red solid 1. Sama kayak si yang tadi, si map animation, map animation. Ini kan alpha juga, bisa pakai alpha map. Cuman kebetulan tulisan cetakannya ini enggak ada animasinya. Kalau misalkan nih tulisan mapnya gue geser nih, tulisan mapnya gue geser, cetakannya ibaratnya cetakannya gue geser nih, gue geser, ya pasti nanti, nah ini juga tergeser karena cetakannya digeser, gitu ya. Jadi ibaratnya pemahaman track map tuh kayak gitu.
Jadi ibaratnya kertas, kita punya cetakan. Si kertas itu bentuknya akan selalu mengikuti cetakan itu. Selalu kertasnya harus di bawah, atau yang mau dipotong atau dicetak itu harus di bawah. Cetakannya harus di atas. Gitu. Jadi nih, ini cetakannya nih, tulisan mat nih. Ini buat gua apa sih namanya? Gua pindahin ke tengah. Kalau gua matiin ya, tulisannya juga tetap di tengah. Gitu. Ikut cetakan. Kalau misalkan cetakannya gua pindahin nih, cetakannya gua pindahin ke atas. Ya nanti tulisannya juga pindah ke atas. Gitu. Ibaratnya kertasnya ngikutin cetakannya. Sama line stroke ini pun, brush refill ini pun sama. Ini kalau misalkan gua bikin stroke sequentialnya gua matiin, dia munculnya animasinya jadi kayak gini. Animasinya satu-satu nih. Nah, terus nah, dia juga animasinya kan jadi satu-satu ngikutin sama sih seperti si cetakannya. Lucu sih. Apapun itu, entah animasi, still, kalau cetakannya pokoknya si kertasnya pasti akan selalu ngikutin cetakannya, ibaratnya gitu, bahasa kasarnya. Jadi kertas atau yang mau dicetak itu selalu ada di bawah. Dan selalu itu yang kita rubah track mat-nya. Jadi alpha, atau kita kasih perintah. Gitu. Nah ini kalau kita stop sequentialnya kita nyalain lagi. Ya udah, ini bakalan nah ini kalau mumpung nih, ini kan take home, UTS-nya take home.